Turun Pak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di sini, yaitu dalam rangka halal bihalal dulur bermadiun Selawase atau DMS, mempererat seduluran Selawase dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih. Sekarang semoga seluruh saudaraku DMS selalu sehat walafiat. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga beliau-beliau segera diberikan kesembuhan dan beliau juga bisa bergabung bersama kita kembali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan aynin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi lil jalali wajhika karim hati syaitanik. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Wali wali dina wali wali jamin muslimin dan muslimat wali mu'minin dan muslimat al-afiyah minum al-amat inna kasalim qaribu mujibu da'at ya fadhi ya hajat ya Allah berkenankanlah kami bermunajat kepadamu dengan sepenuh hati Allah memohon ridhomu untuk kebersamaan kami untuk terhubungan kami sedulur madiun Selawase. Dulur madiun Selawase, semoga yang erat semakin akrab, yang mungkin saat ini belum bisa bergabung dikarenakan sakit, engkau memberikan kesembuhan ya Allah, engkau memberikan kelonggaran hati bagi mereka yang semalam hari ini belum bisa hadir. Semoga engkau berikan rahmat-Mu ya Allah, dan juga semua yang hadir di kesempatan pagi hari ini, engkau berikan ridho, engkau berikan kerahmatan, kesehatan, barakatil fi dunia wal akhirah ya Allah. Kekalkanlah iman kami senantiasa kepada-Mu ya Allah, dan senantiasa kekalkanlah persaudaraan kami hingga akhir hayat. Allahumma ya Allah, ridhokanlah permintaan kami. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imana. Rabbana wa ghafir lahum rabbi hab li min sabrin rabbana inna nas'aluka sabran fid din fi dunya wa akhirah wa fiha fil jazati wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi taubatan qabla al maut ya Allah wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan 'inda al maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keren ini. Dan kami sudah dikutuk dengan kandidat. Dan kami sah 35 suara sudah betul. Ya, ya. Monggo dibacakan dulu hasilnya. Hasil pilpres untuk kesempatan hari ini satu kita itu bareng-bareng. Iya. 35 suara. Dan kami mendapatkan suara 20 sah. Wis, belum 5 kok, Mas. Iya. Mas Joko Pramono mendapat suara 11. Iya. Kemudian Mas Susilo mendapat suara 3. Iya. Kami ucapkan selamat dan kami mengemban amanah untuk memimpin DLS periode 2025 sampai 2028. Kami ucapkan selamat. Tambah luar biasa DLS. Pernah persaudaraan kita semakin luar biasa. Baik, untuk selanjutnya sebelum turun ke pengurus nanti kita serahkan mutlak 100% kepada presiden terpilih. Ya, presiden terpilih. Ya, baik, untuk selanjutnya karena kita sudah punya presiden baru, untuk sambutan awal kami persilakan buat komandan TNI memberikan sepatah dua kata. Tambahan. Ya, semoga dipimpin oleh seorang polisi dan beliau sebagai pembina. Ya. Semoga DMS semakin maju. Terang, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Tidak lupa salam dan salawat selalu kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Muhammad, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Insyaallah kelak kita mendapatkan syafaat juga di yaumul kiamat. Amin. Sebelumnya saya ucapkan kepada saudara-saudara turun mobil Selawase atau DMS minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Amin. Sebetulnya saya sudah tahu kalau di setting seperti tapi ya nggak apa-apa. Enggak ada settingan murni ini, murni. Kemarin sudah saya kirimkan syarat utama adalah syarat administrasi yaitu yang berkaitan Madiun. Tapi rupanya syarat itu diabaikan sama panitia-panitia, tapi enggak apa-apa. Akan saya emban, mudah-mudahan saudara-saudara saya di DMS bisa bekerja sama. Saya tanpa saudara-saudara semua bukan apa-apa, dan tidak bisa bekerja tanpa saudara-saudara, dukungan dari saudara-saudara semuanya. Untuk itu saya mohon keikhlasannya untuk bisa bekerja sama, karena saya berposisi di Jakarta. Untuk dulur-dulur yang di Madiun, mohon kiranya bisa lebih aktif karena pusat dari DMS adalah di Madiun. Hampir semua kegiatan DMS di Madiun. Jadi Madiun yang punya hajat. Nah, nanti untuk siapa yang wakil di Madiun supaya lebih aktif kembali, aktif lah ya, untuk bisa mempererat, mempersiapkan segala sesuatu acara yang nanti akan direncanakan. Saya rasa ini sebagai presiden yang berdomisili di luar Madiun berhak dan berwenang menentukan sebagai wakil atau wapres atau wali kotanya di NS Mofer. Jadi boleh lagi ya? Tidak usah. Hak prerogatif penjaringan untuk menyusun tabungnya. Kalau itu yang saya pilih harus bangga, yang saya pilih harus senang dan ikhlas,
Untuk itu saya pilih Mas Edi. Silakan kami berpasa. Monggo. Iya. Sebagai wali kota. Ayo ya. Mas Edi dapat. Ayo masuk. Monggo. Kemarin saya kukuhkan untuk menjadi ketua saya di DBS. Namanya nggak jauh beda dengan DBS, yaitu Guyon Guyon Selawase, nggak sama. Nah, Mas Edi ini ketua saya. Karena di Madiun, makanya saya kukuhkan jadi ketua. Nah, untuk itu saya rangkapkan sekali untuk menjadi ketua, wakil ketua DBS, sehingga antara DBS dan DBS bisa bekerjasama. Antara DBS dan DMS bisa menjadi satu. Kalau ada apa-apa, ayo kita bicarakan bareng-bareng. Kita rembuk bareng-bareng. Kita supaya menjadi satu keluarga, merasa senang, guyup, bisa guyup. Nah, guyup tadi itu adalah dimaksud kita tidak ada sedih-sedih. Ya, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa merasa kecil atau merasa diuntungkan dan dirugikan. Kita semua di sini saudara sebetulnya, ya. Hanya mungkin punya perasaan yang mungkin belum bisa dilebur. Mari kita lebur dengan adanya halal bihalal ini. Dari perasaan-perasaan dan perbedaan kita, ayo kita lebur menjadi satu, ya, menjadi satu, yaitu PMS atau Dulur Medium Selawase. Demikian sambutan saya. Kemudian saya serahkan kepada wakil saya terpilih, yaitu Bapak Edi. Mohon silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung diwan. Intinya saya ucap terima kasih kepada Pak Ketua yang telah berjaya saya untuk menjadi wakil. Tapi untuk semua itu sangat itu. Pak Ketua ya. Ya, saya hanya di daerah Remaja. Kebetulan saya di Madiun. Iya, di luar ya. Ya, itu tadi Madiun, maka nanti kalau mungkin ada kegiatan lain-lain nanti bisa lewat saya. Nanti untuk pilih bendahara sekretaris biar Pak Ketua aja nih. Ya. Dipersilakan hak prerogatif ketua dan wakil sebagai yang memilih untuk menentukan semua kabinetnya dari mulai Mensesnek dan semuanya dipersilakan. Baik, saya pilih untuk bendahara saya pilih Bahri. Sah. Untuk sekretaris saya beri kepercayaan kepada Mbak Nimek. Sah. Sebagai Bimas, ada kan Bimas ya? Ada. Mbak Lili, ada Mbak Lili? Oh, Kelly, monggo Kelly sampai sini Kelly. Aduh, ini dulu lama sebetulnya sih Kelly, ini humas ini. Jadi tugasnya bisa sundul-sundul keluar masuk dari pintu ke pintu kayak lagunya Epic Gandhi. Jadi yang sudah saya tunjuk tadi, mohon bisa bekerja sama. Wakil pernah menjabat sebagai ketua DBS tahun juga. Saya rasa tidak ada lagi untuk bisa menjadi ngajak lah. Ini jadi nakoda dari tadi. Walaupun nanti sudah suami luar biasa saya, tapi mohon bisa beraktif pada posisi ini. DMS mantap. Jadi
kebetulan yang saya pilih, yang saya kenal, jangan dianggap ini sebuah KKN, tapi saya hanya melihat track record yang telah kemarin sudah dilaksanakan dan hasilnya sangat bagus, sangat memuaskan, sehingga semua bisa terselenggara seperti ini berkat daripada pengurus-pengurus yang lama yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk pengurus-pengurus lama. Terima kasih. Iya, silakan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Nomser. Silakan untuk dipandu kembali. Iya, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah selesai tugas saya sebagai tim atau wakil pemilihan, untuk saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuhan.